Kita baca fiqah pada malam ini. Masih lagi bab tayamum ya. Sebab dibenarkan tayamum, pertama kerana ketiadaan air sudah dicari. Yang kedua, ada air tapi keperluan untuk minum, makan sendiri, keluarga dan termasuk juga binatang yang dihormati, seperti kenderaan kuda, kambing, lembu dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung muka surat 122. Di tengah tu ya, sebab yang ketiga. Dia ada tiga sebab saja boleh tayamum ni. Ini sebab yang terakhir, sebab ketiga. Boleh tayamum daripada segala sebab lemah, takut daripada memakai air. Jadi sebab yang ketiga, lemah guna air, bukan tak ada air, tapi takut daripada memakai air akan kedatangan sakit. Badan kita tak boleh kena air, sakit. Atau dah ada sakit, bila pakai air bertambah sakit. Atau sudah sakit, bila pakai air lambat sembuh. Itu semua lemah guna air. Ya, atau ya, hilang manfaat anggota. Ataupun bila pakai air, tak ada manfaat anggota, jadi lemah. Seperti kurang penglihat. Kalau mata bila pakai air, tak nampak. Ataupun pakai air, kurang pendengar. Atau takut ia daripada memakai dia akan menjadi celah yang keji. Atau apa jugalah, bila pakai air maka dapat sesuatu mudarat yang keji pada anggota yang zahir. Mungkin mengelupas kulit dan sebagainya. Apa sebab? Kerana firman Allah SWT, wa in kuntum marda, dan jika sekiranya kamu ditimpa sakit. Hingga akhir ayat. Surah apa Zee? Surah Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6 ya. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Itu kata Allah. Ya, wa in kuntum marda. Jika sekiranya kamu ya sakit, tak boleh guna air. In kuntum marda aw ala safarin. Tahu-tahu kamu musafir ya. Falam tajidu ma'an, maka tak dapat air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka kamu bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Itu ayat Quran tu nasnya. Jadi kalau sakit ya, walaupun ada air tapi tak guna air, tak boleh guna air mudarat, maka bertayamum hingga akhir ayat. Wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Situ diteruskan ya, ayat tak panjang ke Zizi? Sampai situ aja. Sampai habislah. Ha. Fatayammamu sa'idan thayyiba hingga akhir ayat. Baik, itu juga sebab kita tak boleh guna air, bukan tak ada air maka dibenarkan bertayamum. Bermula anggota yang zahir itu, tadi ni anggota zahir tu, barang yang nyata ia pada ketika khidmat, iaitu ialah anggota zahir tu bukan macam istilah tasawuf zahir dan batin, bukan. Kalau istilah tasawuf zahir batin tu, zahir semua anggota luar ni, batin tu hati. Maksud dalam fikah ni, anggota zahir tak boleh guna air. Apa maksud anggota zahir? Bermula anggota yang zahir itu barang yang nyata. Zahir itu nyatalah. Nyata ia pada ketika khidmat, pada ketika kita bekerja. Macam tangan, muka, kaki, itu namanya anggota zahir. Kalau punggung tu dalam seluar. Tak nampak. Jadi di lain, bukan istilah macam tasawuf. Kalau tasawuf, anggota zahir inilah semuanya. Yang ni zahir ni maknanya terbuka pada ketika kita berkhidmat, bekerja, pada ghalib, pada biasanya, seperti muka dan dua tangan. Jadi yang itu tu yang tak boleh guna air. Kalau punggung tak boleh guna air, tak apa, pasal kita tidak nak basuh punggung, ambil wuduk kan, macam tu. Jadi yang pula silap bila anggota zahir ni, ada anggota batin. Tu kalau tasawuf, batin tu hati, zahir ni anggota yang nampak ni lah. Dalam fikah ni, zahir ni maknanya yang terbuka pada kita-kita bekerja, muka, tangan, ujung kaki. Dan kata setengah ulama, iaitu barang yang tiada dibilangkan membuka dia. Anggota zahir ni yang
tak dibenarkan buka. Atau orang kata zahir, ya, barang yang tiada dibilangkan membuka dia. Kalau kita buka, itu bukan zahir. Pasal dia biasa tertutup, tiba-tiba kita buka. Katakan ini zahir juga Ustaz ni, tak boleh. Tidak. Yang zahir sudah memang biasa masa kita bekerja, dia terbuka. Jadi yang yang tertutup tu tiba-tiba kita buka. Ini anggota zahir Ustaz. Tak boleh guna air ni. Tak termasuk. Itu. Dan kata setengah ulama, iaitu barang yang tiada dibilang, mana tak dikira membuka dia. Jangan zahir tu bila dibuka, zahir lah. Ini zahir lah juga Ustaz. Itu macam tasawuf nanti jadinya. Membinasakan bagi marwah. Bila dibuka, membinasakan marwah. Jangan. Jangan itu dikata zahir. Itu anggota tertutup. Dan dapat dikembalikan qaul ini. Jadi pandangan yang kedua ni dikembalikan bagi qaul yang pertama. Jadi senang pegang qaul pertama lah. Anggota zahir tu anggota yang terbuka masa kita berkhidmat. Kalau yang tertutup dibuka, jangan dianggap itu zahir. Itu jatuh marwah pula. Jadi dikembalikan qaul ini, qaul kedua ni bagi qaul yang pertama. Pegang qaul pertama tu senang. Dan keluar dengan kata cela. Jadi kalau guna air tu tercela, maknanya rosak badan kita. Yang keji, cela yang sedikit. Contohnya ya. Dan keluar dengan kata cela. Cela tu maknanya rosak yang keji. Jadi yang cela tu maksud bila kita guna air habis rosak badan kita. Keluar daripada itu cela yang sedikit. Cela sedikit itu tak masuk dalam dalam bertayamum, tak masuk. Cela yang sedikit. Contohnya apa dia? Seperti hitam bekas cacar. Kata badan kita kan bekas cacar, ada hitam. Bila guna air nanti jadi hitam, jadi hitam dia, tak boleh. Itu cela yang sedikit itu tak termasuk sebab boleh bertayamum tak. Ni cela yang merosakkan badan. Kalau sakat berubah di hitam, ni memanglah bekas cacar tu kan di hitam kulit tu nanti kalau kena air. Itu maksudnya. Itu dia kata, dan keluar dengan kata cela yang keji. Apa yang keluar tu maksudnya tak masuk dalam sebab bertayamum, cela yang sedikit. Jadi cela yang sedikit itu tidak menyebabkan dibenarkan bertayamum. Apa contoh cela yang sedikit? Seperti hitam bekas cacar. Itu dia kata sebab guna tayamum itu kita guna air tercela badan kita. Cela itu kalau cela yang sedikit itu tak masuk dalam sebab boleh tayamum. Macam bekas cacar itu kalau guna air jadi hitam dia, itu tak apa, itu cela sedikit. Dan keluar dengan kata anggota yang zahir. Jadi dengan anggota yang zahir tu, ya, anggota yang terbuka masa khidmat tadi, pada anggota yang batin, anggota yang dalam, ya, anggota yang tertutup tu. Maka takut akan yang demikian itu tiada mengharuskan akan tayamum. Takut nanti pula, ya, bila anggota-anggota yang batin itu tak boleh guna air, nanti di situ sebab pula, oh dia aku nak tayamum lah ni pasal tak boleh. Itu anggota batin tak apa. Anggota zahir tu yang terbuka masa kita khidmat. Nanti takut pula yang demikian itu, kalau kita buat begitu, tiada mengharuskan akan tayamum. Nanti kalau anggota batin diertikan pula misalnya, kalau dalam tasawuf batin tu yang di dalam hati tak boleh guna air, itu macam mana nak bertayamum kalau itu batin tu, itu tak ada hal punya tu. Jadi jangan dianggap macam takrik tasawuf batin tu hati, bukan. Maksud batin tu lawan pada anggota zahir, anggota yang tertutup yang kalau dibuka itu menjadi marwah bagi kita. Itu dianggap anggota yang tertutup. Itu tidak menjadi alasan untuk membenarkan kita bertayamum. Yang dimaksudkan tu ialah anggota zahir pada anggota yang batin. Maka takut akan yang demikian itu nanti tiada mengharuskan akan tayamum. Nanti kalau anggota batin itu tak boleh guna air, sampai bila tak boleh guna tayamum? Pasal tak pernah kita basuh hati kita. Ini dihuraikanlah tu yang matan di atas tadi. Sebab yang ketiga, lemah takut daripada memakai air akan kedatangan sakit atau bertambah sakit atau lambat sembuh.
atau hilang manfaat anggota seperti kurang penglihatan atau pendengaran atau takut daripada memakai dia akan menjadi cela yang keji. Ha, cela yang keji. Kalau cela yang sedikit macam hitam bekas cacar tak apa. Pada anggota yang zahir, anggota yang zahir pula yang biasanya terbuka pada kita bekerja. Ha, bukannya zahir maksudnya zahir batin. Zahir batin macam tasawuf bukan. Itu anggota. Dia ada yang zahir tu yang terbuka biasa. Kalau yang tertutup itu tak kena air tak apa, itu tak ada masalah dia. Ya, ini yang kena air masa ambil wuduk saja. Ha, jadi jangan dianggapkan batin tu hati. Kalau batin tu hati sampai bila pun tak boleh tayamum kita. Ha, batin tak boleh guna air dia kata. Jadi sampai bila pun tak ada tayamum. Bermula yang diperpegangi, yang jadi pegangan ya kita pada takut akan yang tersebut itu perkataan seorang yang adil pada riwayat. Apula cakap yang kalau guna air dia mudarat, kalau guna air dia sakit yang cela, kalau guna air dapat cela yang keji. Itu cakap orang yang adil pada riwayat. Orang yang adil pada riwayat kalau dibawa cerita bawa apa orang itu boleh dipercayai. Jangan pula pakai bubuh, jangan, tak boleh. Kita tengok je lah. Padahal dia kaki kelintong punya. Adil pada riwayat, kalau dia meriwayat cerita, boleh dipakai. Kalau meriwayat hadis, boleh pakai. Itu periwayat-periwayat hadis tu tahu mesti adil. Periwayat hadis-hadis tu yang jadi sahih, jadi hasan, jadi daib tu pasal periwayat. Jadi yang mengatakan kalau guna air mudarat itu cakap orang yang adil. Maksudnya orang jujur pada riwayat. Kalau dia membawa cerita bawa apa dia betul. Kesnya tu yang betul, bukan diada-adakan saja nak tayamum aja. Bukan Allah aku nak, tak boleh ambil wuduk lah tayamum aja lah. Sebab tayamum dia kata muka dengan tangan je ambil wuduk, nanti habis basah kaki-kaki pula. Jadi orang yang adil pada riwayat. Bermula sangat dingin. Baik, kalau ada air tapi sejuk yang bersangatan. Yang ditakuti daripadanya akan salah satu daripada yang tersebut itu. Bila guna air, maka akan mudarat kita. Sebab yang ketiga, salah satu daripada tiga tadi. Padahal lemah ia daripada menghangat air. Padahal dia tak boleh nak menghangat air. Heater tak ada, api tak ada, karen tak ada. Air sejuk sangat. Itu dikira mudarat juga. Tapi kalau dia dingin, ada alat pemanas, itu tak boleh jadi alasan nak bertayamum. Itu dia kata, bermula sangat dingin yang ditakuti. Kalau terlalu dingin air, kita guna air, ya, boleh kita bertayamum. Tapi dengan syarat, ya, daripadanya akan salah satu daripada yang tersebut itu, padahal ia lemah daripada menghangat. Itu tak ada alat pemanas. Tapi kita sekarang ada heater, pasang karen panas. Ini di negeri yang sejuk lah. Saya pernah pergi ke negeri China, musim sejuk, salji pun turun, ambil uduk tu menggigil, tapi semuanya pakai panas. Sekali buka pula terlalu panas pula tu, berasap pun. Lompat. Hotel-hotel di Mekah gitu juga, kalau tersilap kita buka yang panas tu. Berasap, melompat. Jadi terlalu sejuk boleh juga sebab mendatangkan mudarat tu guna air, tapi kalau tak ada alat pemanas, ya, atau daripada selimut badan, ataupun diambil uduk dengan air ya sejuk, tapi lepas ambil uduk terus berselimut. Tu maknanya ada alat juga. Jangan terus-terus sejuk sangatlah ni, tapi selimut ada. Sebab dia ambil wuduk aja menggigil masuk dalam selimut. Pada selimut badan yang mengurangkan dingin, dapat dikurangkan dingin, iaitu seperti takut akan umpama sakit juga. Jadi macam takut sakit jugalah dia pada mengharuskan tayamum. Macam tu juga syaratnya. Boleh bertayamum kalau terlalu sejuk, tapi air tak ada alat pemanas, dan lepas sejuk tu tak ada nak berselimut, tak ada tempat duduk, tak ada nak berlindung. Itu bila pakai air menggigil terus, itu kira uzur bertayamum lah tu. Itu pula. Baik, itu sebab yang ketiga. Ini perbincangan syahdan. Apabila tertegah memakai air,
bila kita tak dapat guna air pada sesuatu anggota kerana penyakit atau luka, wajiblah atasnya tayamum, ganti daripada membasuh anggota. Itu pula. Ini yang selalu yang berlaku pada kita. Bukan sebab tak ada air, bukan sebab uzur guna air, tapi anggota kita ia berbalut. Itu wajib atasnya tayamum. Bukan nak pilih-pilih, bukan, itu mesti tayamum. Tayamum itu bukannya mengganti tayamum keseluruhan wuduk tak diambil, tidak. Ganti daripada membasuh anggota yang sakit itu, supaya tiada sunyi anggotanya itu daripada taharah, biar anggotanya itu bersih semua. Katakanlah misalnya tangan berbalut sebelah, tangannya berbalut sebelah, sebelah kiri. Jadi ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan kanan. Ya. Yang cucuk tu, itu termasuk tu juga tu. Tapi nanti ada syarat, cucuk tu kena ambil wuduk dulu, baru cucuk, baru letak plaster. Nanti bila bila ambil wuduk itu tak payah tayamum, sapu di atas tu saja. Tapi bila tak ada syarat tu, nanti baru yang kena ganti. Kalau dia dah kita ambil wuduk, dah cukup, ada nurse datang untuk batal wuduk. Batal wuduk lah. Kena ambil wuduk balik lah. Nanti wuduk balik, pasang balik. Nurse tu suruh pakai sarung kan. Kata, tangan lembut sangat ni. Baik, hari tu bincang kami dalam bab ni dengan Dr. Zainal kan. Dia pakar mata. Mata anggota uduk juga kan. Tu dia kaedahnya, suruh dia ambil uduk dulu, baru tutup mata dia. Tu ada kawan kami ahli pengajian situ, dia pakar mata. Saya bagi tahu, saya pernah juga tumit saya ditolak oleh cucu saya balik umrah. Dia terlalu seronok sangat dibawa umrah. Ada pernah sekali tu bawa ramai-ramai, yang kecil-kecil pun bawa juga. Jadi seronok sangat di KLIA, dia tolak kereta sorong tu, tertolak tumit saya dah berdarah pula. Sampai sini tengah malam. Lepas tu doktor, saya pergi doktor sesin 3, sesin 2 doktor Anis tu. Saya kata, doktor, doktor nak balut ke? Ya Ustaz, katanya. Saya kata, saya nak ambil uduk dulu. Ambil uduk, basuh baik-baik, balut. Nanti jadi bila kita ambil uduk, itu tak payah ganti tayamum, sapu di atas saja. Sebab dia balut tu dalam keadaan taharah. Itu kiasnya macam kita membasuh kaki, kalau kita pakai khob. Kan pakai khob tu, tak payah buka, sapu dekat khob saja. Tapi pakai kasut tu, masa dalam uduk. Jadi bila batal nanti, sapu atas kasut saja. Tapi kalau tak buat macam tu, maknanya anggota tu tak boleh disapu di atas dan kena wajib ganti dengan tayamum, biar anggota tu bersih juga. Bersihnya bukan dengan air, bersihnya dengan tayamum. Atau sedikit saja sebabnya, bukan tayamum menggantikan air keseluruhan, tidak. Jadi kalau tangan kanan misalnya tadi berbalut, ambil uduk, basuh muka, basuh tangan kiri, basuh-basuh kepala, basuh sapu kepala, basuh kaki. Jadi bila dah siap tu, tayamum. Sapu muka dengan sapu tangan tadi, tayamum boleh di atas tu, di atas balut tu, itu mengganti anggota yang tak kena air. Yang ni ramai yang terkena pada kita ni, tapi kita tak cermat, kadang-kadang tak ikut syarat. Itu yang bila kita melawat dekat hospital, macam mana pakcik, dah okey dah, makan dah boleh dah Ustaz, sembahyang, sembahyang tak boleh, makan boleh dah, sembahyang boleh. Sedih kita lama bila tanya makan okey dah katanya, sembahyang, sembahyang. Sebab tak boleh ambil uduk ni Ustaz, pasal dia tak tahu kaedah kan. Jadi dia kata, apabila tertegah memakai air, bukan semua tahu, yang tadi kira keseluruhan mudarat pada suatu anggota, sebahagian anggota wuduk saja kerana penyakit ya atau luka berbalut, wajiblah atasnya tayamum, ganti daripada membasuh anggota yang sakit. Kenapa? Supaya tiada sunyi anggotanya itu daripada taharah, biar anggotanya itu bersih juga walaupun tak dibasuh dengan air wuduk.
Jadi diganti dengan tayamum. Dan tatkala tayamum, hendaklah disapukannya tanah atas yang sakit dengan perlahan-lahan. Kalau dengan tanah, dia boleh sapu atas atau nak sebalutnya. Barang yang sedapatnya, jika ada yang sakit itu pada anggota tayamum. Kalau yang sakit itu pada anggota tayamum. Tapi kalau di kaki yang berbalut, tak payahlah disapu situ. Cuma tayamum tu muka dengan tangan sajalah mengganti kaki yang berbalut misalnya. Jadi kalau anggota tayamum tu yang berbalut, muka dengan tangan saja anggota tayamum, sapulah di atasnya. Tapi kalau kaki berbalut, ambil uduk, basuh muka, basuh dua tangan, sapu kepala. Kaki kanan berbalut, basuhlah kaki kiri. Lepas tu baru tayamum. Tayamum, sapu muka dengan dua tangan, mengganti kaki yang tak kena air tadi. Nanti ada syarat-syaratnya tu lah ya. Dan wajib pula atasnya membasuh anggota yang sahih. Anggota yang baik tadi kan wajib basuh dengan wuduk. Sama ada di atas anggota yang sakit itu, ya, satir. Satir itu pembalut lah bahasa kita. Satir itu penutup pembalut seperti jabirah. Jabirah itu maknanya pembalut. Atau kita apa jabirah tu di semen pada sebagainya tu kan, jabirah. Sama ada atas anggota yang sakit itu ada satir, ada penutup seperti jabirah atau semen yang ditakut daripada menanggal dia akan mudarat. Kalau dibuka dia mudarat. Jadi itu tu yang diganti dengan tayamum. Atau tiada, dibuka tu mudarat atau tak mudarat atasnya satir, atasnya pembalut itu. Boleh ya kita ganti dengan tayamum tempat yang tak kena air. Apa sebab? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya apabila ku suruhkan akan kamu dengan mengerjakan satu pekerjaan, maka bawa olehmu daripadanya barang sekuasa kamu. Maksudnya buat olehmu sakat mana yang kamu boleh buat. Dan hendaklah ia perlahan-lahan pada membasuh anggota yang sahih. Anggota yang sahih itu basuh perlahan. Yang berhampiran bagi anggota yang sakit, yang sahih di tepi anggota yang sakit itu. Katakanlah misalnya kaki yang dibalut itu buku lali, ujung jari itu nampak, tumit nampak. Jadi tumit tu dibasuh, ujung jari basuh, ratakan air. Jadi lepas tu nanti baru ambil tayamum mengganti yang berbalut anggota tadi tak, yang tak kena air tu. Tapi yang tu tidaklah dilalukan tanah sebab dia bukan anggota tayamum. Kalau yang tangan tadi berbalut sini, dilalukan tanah. Macam tu. Sebarang yang kuasa kamu, dan hendaklah ia perlahan-lahan pada membasuh anggota yang sahih, yang tak sakit, yang berhampiran bagi anggota yang sakit, dengan menghantarkan perca yang basah. Basuh tu boleh jadi kita celup saja kain yang basah, masukkan celah-celah yang balut tu kan. Kalau nak masukkan air takut masuk ke dalam pula nanti. Ini perlu tangan ya. Dengan perut tangan yang basah. Perut tangan boleh juga. Di sini dia dengan perca. Perca yang basah. Perca tu maknanya dengan hujung kain apa semua, ataupun dengan yang apa yang itu ada cucuk tu kan, letak air, sapu. Sebab kalau dengan tangan dia dia rapatkan dia punya simen, ataupun kalau nak tuang air takut masuk ke dalam pula dia tadi mudarat. Jadi ambil perca kain, celup dalam air, sapu ujung kapas ke, putih kapas tu, yang basah berhampiran, dan tekannya atasnya. Dan itu pula kena tekan supaya kulit kita tu basah betul-betul. Tekannya atasnya supaya ya terbasuh dengan air yang titik daripadanya. Jadi supaya dia kena air, macam ambil uduk jugalah. Barang yang pada keliling anggota yang sakit, di keliling tu diratakan air supaya tiada mengalir air kepadanya. Apa sebab tak dituang pula? Kalau dituang nanti mengalir air, mengalir air nanti lambat sembuh atau makin sakit. Atau jadi buat dengan putik kapas atau perca tadi. Dan jika ada atas yang sakit itu satir, di atas yang sakit itu dia punya penutup yang memberi mudarat,
menanggal dia, nak buka tak boleh. Maka wajib pula serta yang demikian itu menyapu dengan air, akan sekalian satir ganti daripada membasuh barang yang di ya yang dibawa tepi satir itu. Ha, jadi yang di atas tu pula kalau dia tak mudarat, kalau dia ditanggal mudarat, kena pakai juga. Tapi ada anggota yang baik tu tertutup dengan satir tu tadi, dengan pembalut tu kan. Situ pun juga kena dibasuh di atas pembalut tu, biar dia basah, basah dia masuk ke bawah kulit. Katakanlah macam macam ni kan. Kita balut, balut tu sampai ke sini. Padahal yang lukanya di sini saja. Jadi yang di sini ni kena air juga. Atau yang dengan apa tadi, dengan perca tu dimasukkan dengan putih kapas ke, dimasukkan sini air. Sebab di sini kira anggota sahih, tapi dia balut itu terlebih sedikit, ha, yang tu kena terkena air, ha, bubuh air juga, ha, macam tu. Yang memberi mudarat dibuka tak boleh. Ya, satir yang memberi mudarat menanggal dia, maka wajib pula serta yang demikian itu menyapu dengan air, akan sekalian satir. Ha, kalau nak buka tak boleh pula, mudarat dia. Tapi kita sapu di atas pembalut tu tadi, basah pembalut tu, nanti dibasahlah kulit di bawah tu, ganti daripada membasuh barang yang di bawah tepi satir, daripada anggota yang sahih, daripada anggota yang baik. Ha, tu macam tu. Dia kalau tayamum ni kena hati-hati. Oleh itu yang bagusnya, bila kita nak membalut tu, pertama bersihkan dulu darah-darah. Yang keduanya, pembalut tu bagi tahu kepada doktor tu betul-betul di tempat yang sakit saja, jangan melarat ke luar. Kalau melarat ke luar itu kena diratakan tu. Itu yang susah buka. Yang ketiganya ada wudu. Jadi bila ada wudu tu anggota tayamum, senang nanti, tak payah bertayamum kan, sapu di atas saja. Dia ada pula kaedah yang lain pula nanti. Kalau tak macam tu, tak cukup syarat, maka kena tayamum, menggantikan tempat yang tak kena air tu. Tapi kalau dicukup syarat, dikiaskan macam mashu anal khuffain, macam menyapu pada dua kasut. Bila ambil uduk, tak payah buka, sapu kasut saja. Tapi syaratnya, masa pakai kasut tu dalam uduk. Ha, begitu. Jadi syaratnya juga masa menutup tu dalam uduk, dan tak ada darah-darah dan tak ada najis-najis. Dan tutup itu pula jangan lebih daripada kawasan yang sakit. Kalau dia lebih, terpaksa kena masukkan putih ke apa, perca tadi ke dalam tu. Katakanlah tutup ni sampai ke sini. Padahal lukanya sini je kan. Yang ni kena sapu. Kalau tak boleh buka pula tu, kena sapu dekat atas ni. Biar kain tu dia meresap. Tapi kalau simen, macam mana dia nak meresap? Kalau dia tak boleh meresap itu pula, tayamum dia syaratnya yang sakit tadi saja. Ini anggota yang tak sakit tertutup. Oleh sebab itu, doktor-doktor kena baca kitab fiqh juga. Nas-nas yang kerja di hospital kena belajar fiqh juga. Bukan ustaz-ustaz yang nak ini saja, bukan. Kena patah tapi tak luka. Kumpul juga dengan ini. Lebih kacau. Tapi biasanya kalau patah sini, dibolos. Sampai ke atas tu. Jadi kalau nak senangnya, masa balut tu ambil uduk dulu dan bersihkan darah. Jadi tak payah ambil tayamum, boleh disapu di atas saja dengan air macam masuk alal khuffain. Ada ilmunya pula itu macam tu. Kalau masa dia accident, lepas tu tangan patah, dia tak sedar dah kena simen. Sudah-sedar dah kena simen. Itu ialah masa tak sedar tu tadi, kira tak ada taklif lah dia. Tapi bila sedar tu, dia wajib sembahyang kan. Tapi balutnya pula macam tu. Itulah yang doktor tu kena ada PK. Nas yang balut tu kena belajar PK juga. Bukan orang yang nak sembahyang je. Kan ini ilmu agama. Ingat orang nak ke masjid juga belajar tayamum, belajar wuduk. Itu yang masalahnya. Macam juga kita dulu buat rumah, buat tandas, menghadap kiblat, bukan kiblat kan. Jurutera-jurutera, arkitek-arkitek bila nak buatkan rumah tu, tahu dia plannya macam mana, kitab.
Kita sekarang ni masih lagi tahu ni, saya nak bagi tahu ya, ilmu kita macam terbatas pada orang nak sembahyang aja. Ingat di hospital tu tak payah sembahyang. Soalan. Nurse-nurse tak payah sembahyang. Doktor tak payah sembahyang. Itu yang pahaman kita tu. Subhanallah. Bila begitu, bila gempa bumi pula, ada marah pula. Ini di benda-benda ni tau. Di benda ni, sebenarnya peringatan. Ilmu ni kena semua faham. Jadi macam tadi kan, bila ada orang sakit, dia pingsan. Misalnya kan, kalau yang mengurus tu dia tahu, dibersihkan semua. Diwudukkan. Tapi mana ada. Yang sakit masuk hospital pun dia tak solat. Itulah. Jadi panjang sakit, nak sangat lama duduk di hospital. Subhanallah. Benda-benda ni lah dia, agama ni kalau di analogi kata orang sekarang, dia ada kait-mengait dengan kehidupan. Mohon juga, ya Allah, ya Allah. Tapi dengan usaha kita apa? Ya Allah, ya Allah, sembuhkan sakit aku. Kalau raya tafsir boleh, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah tolong. Ini agama Allah tak tolong. Jadi itulah peranan ilmu agama ni, yang par-par doa ini semua orang, bukan orang nak ke masjid je. Bukan orang ahli-ahli masjid je, tidak, di mana-mana. Ahli sembahyang. Sembahyang tu. Tu kalau kita baca tafsir, ini huraian pula panjang pula Ustaz ceramah. Dalam surah Al-Maidah ya, tidak, surah Ali Imran. Allah turunkan ayat dalam perang suruh sembahyang imam nabi. Macam mana kamu sembahyang? Buat sab berjemaah. Bukan sembahyang masing-masing, sab. Kalau musuh di hadapan kiblat, buat dua sab. Sab pertama aja rukuk, i'tidal sujud. Sab kedua, nanti bila kawan tu bangun pula, baru sab kedua rukuk, tidak. Kata Asyid Al-Qutub, kenapa? Sebab itulah senjata yang sebenarnya sembahyang. Kalau dalam perang, senapang-senapang ni, itu apa? Boleh tepis gitu je. Itulah senjata yang sebenarnya. Kekuatan kita sembahyang tu. Baik, ni saya dapat ilmu daripada Cik Mat. Cik Mat ada kawan saya pengajian. Sembahyang ni dengan syahadah dia tak boleh pisah. Rukun sembahyang, rukun Islam berapa? 5 kan? Pegang pin ni macam ni. Ni 2 kalimah syahadah, ini sembahyang. Yang ni, yang 3 ni tak apa, tak pegang pin pun tak apa. Haji kalau ada kemampuan, zakat kalau ada harta, puasa kalau bulan Ramadan, itu pun kalau tak uzur. Uzur puasa juga. Hebat. Jadi dia punya pelasapah tu kan, sembahyang ni dengan syahadah dia tak boleh lepas. Ni, dua ni. Dua ni, dua kalimah syahadah, ini sembahyang. Yang ni tak apa, tak pegang sembahyang tak apa. Pasal ni haji dia ada syarat, manis tata ila sabila. Zakat kalau ada harta, cukup nisab haul bulat. Yang ni puasa bulan Ramadan pula kalau tidak uzur. Tapi sembahyang ni jangan dilepas. Bila syahadah aja sembahyang. Kalau lepas, pelas apa rukun Islam. Tapi kita tak nampak tu. Baik, bila nak sembahyang tadi dalam keadaan biasa okeylah. Dalam keadaan darurat, apa semua, dalam perang macam mana, dalam musafir macam mana, dalam luka macam mana, tak boleh guna air macam mana, dalam tayamum ada kaedah-kaedah. Tapi pernah tahu itu semua. Dah, urusan ni ceramah pula ni. Itu saya kalau ceramah ni, saya tak berapa nak sangat ceramah. Semua terbongkar semua.
Jadi kita baca kitab aja lah. Baca kitab ni dia tenang aja kan. Kalau tidak habis melarat-larat macam-macam. Itu peranan Islam tu. Rukun Islam yang lima tu. Syahadah dengan sembahyang tak boleh pisah. Sebab syahadah tu dia memegang salat itu. Tak pegang jatuh. Yang ni tak apa, tak pegang. Boleh tak? Itu pelasapah orang mengaji. Orang kampung dulu mengaji macam tu. Oh, orang kampung mengaji dia hebat. Baik, jadi itu tadi. Jika ada satir itu menutup akan suatu daripada anggota yang sahih. Anggota yang tak luka, yang tak sakit ditutup oleh penutup tadi, oleh pembalut simin tadi. Pada keliling yang sakit, sekadar istimsak, seperti barang yang telah berlaku ia pada ghalib. Sekadar istimsak, sekadar dia ia ada mempertahan saja, tidak banyak lah kan. Dia lebih sedikit saja, lebih daripada lubang luka tu lah. Kalau situ apa dia tulis Azizi? Jika ada satir itu menutup sebagai pengganti anggota yang sakit. Oh, tak ada ya. Jika ada satir itu menutup akan satu daripada anggota yang sahih. Maksudnya pembalut itu atau simin itu dia menutup pada anggota yang baik. Pada keliling yang sakit. Dia mengeliling yang sakit. Tapi sekadar istimsak, sekadar dia menyentuh sedikit saja. Ada ya. Sekadar dia untuk melekat itu saja, seperti yang telah berlaku ia pada ghalib. Pada biasanya itu tak apa, dimaafkan. Tapi kalau dia lebih tadi, kena masukkan putih ke apa tadi, perca masuk bawah itu. Sebab tu anggota saya. Adapun jika ada satir itu, penutup itu menutup kadar yang sakit juga. Dia sekadar yang sakit saja, tak ada lebih, sedikit pun tak ada. Tadi sekadar dia pada ghalib dia lebih, memang ada lebih lah kan. Tidak berlebih sangat. Tapi kalau dia cukup-cukup, menutup saja ia akan yang lebih daripadanya. Adapun jika ada satir itu, penutup itu, menutup kadar yang sakit jua. Satu masalah. Dia cukup-cukup pada yang luka saja. Atau menutup ia akan yang lebih daripadanya. Atau menutup lebih daripadanya dengan anggota yang sahih. Tetapi telah dibasuh ia sekaliannya. Atau dibasuh sekaliannya. Tiadalah wajib menyapu satir pada dua masalah ini. Jadi tak payahlah disapu di atasnya. Atau basuh yang boleh basuh sajalah. Sebab dia tutup itu sesudah dibersihkan. Maksudnya ditutup itu sesudah dia wudu. Kalau ada najis, darah buang. Adapun jika ada satir itu tiada memberi mudarat. Penutup tu tak memberi mudarat, menanggali dia, boleh dibuka. Bila ambil uduk, buka. Ambil uduk, buka. Maka wajib atasnya menanggali dia. Supaya dibasuhnya barang yang di bawah satir. Supaya dibasuhnya anggota yang di bawah tutupan tadi. Daripada anggotanya yang sahih. Ya. Dan tiada wajib tertib bagi yang berhadas besar. Pula. Bila dia anggota uduk tu terhad tadi kan. Ni kalau badan seluruhan, dia tayamum untuk hadas besar. Tiba-tiba ada badan yang tertutup. Masa dia membasuh tu tidak tertib. Tak payah tertib. Pasal anggap mandi mana ada tertib kan? Dia asal rata air seluruh badan dia, wuduk saja yang ada tertib. Itu dia kata. Dan tiada wajib tertib bagi berhadas besar antara tayamum dan membasuh anggota yang sahih. Jadi kalau mandi hadas besar, ada badan yang tak kena air, itu tidak mesti tertib. Nak tayamum dulu pun boleh, nak mandi dulu pun boleh. Nak mandi dulu pun boleh, baru tayamum pun boleh. Dan dia pula tidak tertib pula dia, sebab mandi mana ada tertib. Alhamdulillah. Itu kalau mandi hadas besar, antara tayamum dan membasuh anggota yang sahih. Dan menyapu sekalian satir dan menyapu di atas pembalut jika ada ia, kalau dia ada pembalut.
maka harus baginya mendahulukan tayamum dulu pun boleh daripada membasuh anggota yang sahih, dan harus baginya mengkemudiankan dia, mengkemudiankan tayamum pun boleh, tetapi yang terutama mendahulukan tayamum supaya dihilangkan oleh air akan bekas tanah. Jadi yang baiknya kalau mandi itu tayamum dululah, lepas bila mandi nanti jadi bekas tanah itu dia hilang. Tapi kalau wuduk dia ikut tertib, ikut tertib, katakanlah misalnya basuh muka, basuh dua tangan, sapu kepala, lepas tu barulah basuh kaki kiri, kaki kanan yang berbalut, lepas tu barulah tayamum. Jangan tayamum dulu sebab belum basuh muka lagi, sebab ada anggota yang boleh kena air kan, pasal dia ikut tertib. Itu beza sikit mandi dengan hadas besar. Hadas besar dia tak ada tertib. Itu kalau menggantikan dengan tayamum lah, ataupun nak diganti sebahagiannya dengan tayamum. Kalau wuduk ikut tertib, mana dulu kan muka dulu, tangan, kepala, baru kaki kiri, baru tayamum. Adapun orang yang berhadas kecil wuduk, maka wajib atasnya tayamum waktu masuk ya, membasuh yang sakit kerana memelihara bagi tertib wuduk. Jadi orang yang berhadas kecil ambil wuduk, maka wajib atasnya tayamum, wajib dia bertayamum menggantikan wuduk waktu masuk membasuh yang sakit. Bila membasuh yang sakit itu ya tak boleh basuh kerana memeliharakan bagi tertib wuduk, maka sampai dekat situ dia kena tayamum lah. Sampai dekat yang tak boleh tu, katakanlah minyak tak basuh muka boleh, basuh tangan kanan boleh, tangan kiri tak boleh, lepas tu dia tayamum, lepas tu barulah kepala, barulah kaki. Maka tiada berpindah ia pada anggota yang sakit hingga sempurnakannya membasuh yang sahih. Jadi jangan dia dipotong anggota yang sakit itu sehingga dia membasuh yang sahih daripadanya, dan tayamum daripada yang sakit dan menyapu atas satir, ataupun kalau yang macam masuk al-khufain tadi yang dia ambil, dia apa, disimin masa dia berwuduk tadi, sapu dekat atas sajalah jika ada ia. Maka jika ada yang sakit itu pada muka, wajib mendulukan tayamum dan membasuh yang sahih daripada muka. Jadi kalau muka yang berbalut misalnya, padahal wuduk tu basuh muka dulu kan, maka dia wajib tayamum dulu, lepas tu dia basuh yang sahih daripada muka atas membasuh sesuatu daripada dua tangan. Tangan belum lagi dibasuh tu, muka dulu selesaikan. Dan jika ada yang sakit itu pada tangan, wajib mendulukan tayamum dan membasuh yang sahih. Tayamum dulu baru basuh yang sahih daripadanya atas menyapu kepala, sebelum dia menyapu kepala, tangan dulu selesaikan. Dan mengkemudiankan dia tayamum daripada membasuh muka, dan jika ada yang sakit itu pada sekalian kepala. Kalau misalnya balut muka dengan kepala sekali, macam mana tu? Itu didahulukan, dia kata kepala, dan mengemudiankan tayamum daripada membasuh muka. Jadi tayamum tu kemudian nanti bila dah selesai semua, barulah tayamum untuk muka. Dan jika ada yang sakit itu pada sekalian kepala, sebab muka tertutup dengan kepala situ, wajib mendahulukan tayamum daripadanya atas membasuh kaki. Tapi tayamum dulu, lepas tu baru basuh dua tangan, baru basuh dua kaki. Kepala dan muka tadi diganti dengan tayamum. Dan mengkemudiankan dia tayamum daripada membasuh tangan. Jadi tayamum tu lepas basuh tangan, tetapi tiada tertib antara tayamum pada muka dan antara membasuh yang sahih daripadanya yang menyapu atas satir jika ada. Tapi yang muka yang tutup semua tu tadi, itu tak payahlah dia jadi tertib kan. Dia tinggalkan dulu muka dengan kepala, lepas tu basuh tangan, basuh kaki, lepas tu ambil tayamum untuk muka dengan kepala. Dan demikian lagi pada tangan, kalau yang berbalut tu pada tangan, dan pada kaki, berbalut pada kaki tu anggota wuduk, maka harus mendahulukan tayamum pada tiap-tiap satu. Jadi tiap-tiap satu tu didahulukan tayamum dulu boleh, harus saja, tidak mesti tau. Tayamum dulu baru basuh, tayamum dulu baru basuh. Satu daripada anggota yang tiga atas membasuh anggota yang sahih daripadanya. Jadi tayamum tu dikemudiankan, didahulukan pun boleh. Dia mengganti untuk kalau ada
tangan pun berbalut, kaki pun berbalut. Jadi tayamumnya kira sah, kira satu saja. Membasuh anggota yang sahih daripadanya dan harus mengkemudiankan dia. Boleh juga tayamum itu kemudiankan dia daripadanya. Dan harus menjadikan tayamum antara membasuh yang sahih dan antara menyapu atas satir jika ada, kerana anggota yang satu tiada tertib. Sebab anggota itu dia tidak tertib antara satunya. Katakanlah macam kaki kiri, kaki kanan, itu tak kira tertib. Nak tayamum dulu baru basuh kaki kiri tak apa, sebab itu kaki saja, kaki kiri kaki kanan tu itu sunat saja. Tangan kiri tangan kanan misalnya kan, katakanlah tangan kanan berbalut, dia basuh dulu tangan kiri, lepas tu baru tayamum mengganti tangan kanan, ataupun dia tayamum dulu menggantikan tangan kanan baru basuh yang kiri, sebab dua anggota tu dia tak ada tertib. Menjadikan tayamum antara membasuh yang sahih dan antara menyapu atas satir penutup jika ada, kerana anggota yang satu tiada tertib. Sebab tangan dengan kaki itu dia tak ada tertib padanya. Tetapi mendulukan tayamum terutama. Tapi kalau nak mana dulu, tayamum itu lagi baik. Dan berbilanglah tayamum sebab berbilang anggota yang sakit. Kalau berbilang anggota yang sakit, maka tayamumnya 2-3 kali lah. Katakanlah, muka dan kepala sebelah muka bertutup, sebelah boleh basuh. Basuh, maka tayamum mengganti yang muka tu. Nanti tangan pula sebelah berbalut, sebelah basuh, sebelah tayamum. Kaki pula sebelah berbalut, basuh separuh, tayamum pula. Itu dia kata, berbilanglah ya. Tetapi mendulukan tayamum terutama. Dan berbilanglah tayamum sebab berbilang anggota yang sakit. Maka apabila tertegah memakai air pada dua anggota, maka wajib dua tayamum. Atau pada tiga anggota, maka wajib tiga tayamum. Atau pada empat anggota, maka wajib empat tayamum. Separuh-separuh saja ada. Muka separuh, tangan separuh, kaki separuh. Muka dengan tangan sekali lah. Jadi empat kali lah. Jadi dia, tapi ada nanti, ada nanti, nanti. Ini yang pertama ni, ini kena kalau dua anggota yang berbalut, dua kali tayamum. Tiga tayamum. Empat tayamum. Jika melengkapi sakit itu akan sekalian kepala, dan jika tiada melengkapi ia akan dia, maka wajib tiga tayamum. Katakanlah kalau kepala tu ada satu yang terbuka, maknanya tiga je lah kan. Muka, tangan, kaki. Kepala ada terbuka sikit, tidak semua kan. Sebab kepala ni kan sebahagian aja Imam Syafi'i. Tiga saja. Kerana bahasanya kepala memadai menyapu yang sahih daripadanya. Dan jika melengkapi sakit itu akan anggota yang empat. Kalau empat-empat, kepala, muka, tangan, kaki, maka wajib satu tayamum juga. Itu kalau dia semua, pasal tak ada boleh basuh dah. Tak ada boleh basuh, itu barulah satu tayamum. Tapi yang ada berbilang-bilang tadi, sebahagian-sebahagian, muka separuh tertutup, tangan sebelah, kaki sebelah. Jadi tiga lah tayamum. Tapi kalau semua tertutup, cukup sekali tayamum saja mengganti semua pula. Menyapu yang sahih daripadanya. Dan jika melengkapi sakit itu akan anggota yang empat, maka wajiblah satu tayamum juga ganti daripada wuduk. Itu terus dia tak ada wuduk lah, kerana gugur tertib. Sebab itu tak ada tertib lagi dah. Kalau dia ada wuduk, boleh separuh dibasuh, separuh bertutup, separuh ganti. Itu yang banyak tayamum tu. Dan jika melengkapi sakit itu akan tiga anggota yang lain daripada kepala, tangan, kaki, muka misalnya, wajib dua tayamum, satu tayamum daripada muka dan dua tangan, kerana gugur wajib membasuh keduanya yang menghendaki ia bagi gugur tertib keduanya, dan wajib menyapu setengah kepala kemudian daripada tayamum dan satu tayamum daripada dua kaki. Jadi kepalanya tu dia boleh sapu, maka tayamum yang lagi satu lagi tu dua kaki. Kenapa? Sebab wuduk pun dapat dibuat tapi tak sempurna diganti dengan tayamum. Sebab wuduk ni kena ada tertib, maka itu berbilang-bilanglah tayamumnya. Tapi kalau dah keseluruhan semua, itu baru satu tayamum, iaitu mengganti wuduk keseluruhan.
Bermula dua tangan itu dibilang satu anggota jua. Dua tangan tu tak apa, tak apa. Kiri kanan tu dulu kemudian tak apa. Demikian lagi dua kaki dikira satu anggota juga. Dan sunat menjadikan dua tangan seperti dua anggota dan demikian lagi dua kaki. Itu sunat saja mendulukan kanan baru kiri. Nah, katakanlah misalnya yang berbalut kanan. Tayamum dulu baru basuh kaki kiri. Tapi kalau basuh kaki kiri baru tayamum, itu tak apa, kiri dengan kanan kan dia pasal dikira satu anggota. Tapi kalau ikut tertib itu lagi bagus. Katakanlah kaki misalnya berbalut kaki kanan, jangkanya basuh kanan dulu baru kiri kan sunat. Jadi dia ambil tayamum dulu menggantikan kaki kanan baru basuh kaki kiri. Tapi kalau dibuat misalnya basuh kaki kiri baru tayamum pun boleh juga, sebab itu tidak tertib. Yang tertib tadi dia antara muka, tangan, kaki. Antara muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang kena tertib, kena ikut berganti-ganti. Pasal wuduk ada tertib. Habis daripada syahdan pada syahdan. Syahdan ni kalau kita nak tahu dalam kitab ni, itu dia perbincangan hukum ya. Yang asas nanti dia dah dibincang dah. Sebab tayamum bukan tak ada air, ada air tapi tak boleh guna air. Mudarat, sakit, tambah sakit, lambat sembuh dan sebagainya. Lepas tu pula ada timbul-timbul masalah yang kalau sebahagian berbalut, sebahagian boleh dibasuh. Basuh dulu, yang baki tu baru tayamum. Kalau berbalut semua, barulah satu tayamum saja. Kemudian syahadan yang kedua. Sedikit lagi kita habiskan. Syahdan, barang siapa tayamum ia kerana mengerjakan fardu yang lain daripada hal belum ia berhadas. Katakanlah dia tayamum mengerjakan satu fardu yang lain, padahal dia belum lagi berhadas, dia tak batal-batal, batal dia punya wuduk tu tau. Tiada wajib atasnya mengulangi membasuh dan tiada mengulangi menyapu kerana kekal taharahnya. Tadi dia separuh anggota boleh basuh, separuh anggota diganti dengan tayamum. Jadi bila dibuat macam tu, dia sembahyang fardu, satu fardu lah dibuat dia. Tiba-tiba masuk pula fardu yang kedua, asar misalkan, wuduknya tak batal-batal. Nak buat wuduk sekali lagi macam tadi ke? Tak payah, pasal dia ada wuduk. Bukan, kalau yang tayamum sepenuhnya barulah satu fardu saja, satu tayamum. Tapi itu tayamum mengganti yang tak kena wuduk saja. Itu pula masalahnya ni. Boleh tak nampak masalah tu? Jadi dikata barang siapa tayamum ia kerana mengerjakan fardu. Dia tayamum untuk buat yang fardu yang lain, padahal belum ia berhadas. Tiada wajib atasnya mengulangi membasuh dan tiada mengulangi ia menyapu kerana kekal taharahnya. Dengan dalil harus dikerjakannya dengan dia sembahyang sunat, dan hanya senya wajib mengulangi tayamum kerana bahasanya ia taharah yang daib. Jadi kalau dia dia begini, yang kita tadi kita faham tak payah lagi dah tayamum dan tak payah lagi membasuh. Yang sini tak payah lagi membasuh, dia buat tayamum saja, sebab tayamum tu untuk satu fardu saja. Jadi dia kena tayamum lah sekali lagi, muka dengan tangan, muka dengan tangan. Tapi basuh-basuh tadi tak payah, sebab wuduk tu kalau tak batal, dia boleh diguna beberapa fardu. Tayamum tu boleh guna satu par. Boleh tak dia punya tasawur masalah tu? Katakanlah kita ambil wuduk, muka berbalut separuh, maka dibasuhlah muka separuh. Lepas tu dia tayamum. Lepas tu tangan boleh basuhlah. Kepala boleh sapulah. Kaki boleh sapulah. Jadi tiba-tiba dia ambil uduk bercampur dengan tayamum tadi, membaiki muka. Uduknya tak batal lepas dia mengerjakan sembahyang fardu. Dia nak basuh lagi ke dia punya muka separuh, tangan, kaki? Itu tak payah. Uduknya tu tetap dia boleh beberapa fardu. Yang tayamum saja. Jadi dia ambil tayamum sekalilah, menggantikan yang tadi, sebab tayamum tu dia tak berperkuat daib. Itu kalau satu anggota. Kalau dua anggota lagi lah. Kalau tiga anggota lagi lah kan, lemah lah dia punya tayamum. Tapi maksudnya basuh tu tak payah. Kalau dia nak fardu lagi, dia kena tayamum. Tayamum aja lah, tak payah basuh dah. Pasal basuh tu wuduknya tak batal lagi kan. Tu kalau tak batal. Yang lain padahal belum ia berhadas, belum batal, tiada wajib atasnya mengulangi membasuh
dan tiada mengulanginya menyapu yang kepala kerana taharahnya dengan dalil harus dikerjakannya dengan sembahyang sunat dan hanya senya wajib mengulangi tayamum kerana bahasanya ia taharah yang daib sebab tayamum itu taharah yang lemah. Tiada dikerjakan dengan dia melainkan satu fardu jua seperti yang lagi akan datang kenyataannya itu nanti. Itu kalau ada masalah yang separuh-separuh tadi. Adapun jika ada ia sudah berhadas, kalau dia sudah batal, wajib atasnya mengulangi sekalian barang yang telah tersebut itu. Kalau dia batal wudu, buat macam tadilah, basuh muka separuh tayamum, basuh tangan separuh tayamum, basuh kaki separuh tayamum. Maka hendaklah diulanginya membasuh yang sahih daripada segala anggota wudu dan diulangi tayamum. Dan tayamum ia daripada anggota yang sakit pada waktu membasuh dia. Dan disapunya dengan air atas sekalian satir, atas sekalian pembalut jika ada ia, jika ada yang sakit itu pada lain daripada anggota wuduk, yang sakit yang membalut bukan anggota wuduk, hendaklah tayamum yang berhadas besar. Itu dia tayamum untuk hadas besar saja daripada hadasnya, dan hendaklah mengambil wuduk yang berhadas besar daripada hadasnya. Itu yang berbalut misalnya anggota badan bukan anggota wudu, dia ada hadas besar. Jadi menggantikan hadas besar tu tayamum. Jadi daripada hadasnya, yang wuduknya dia boleh ambil, dia ambil wuduklah. Bila batal wuduk, ambil wuduklah, tak payahlah tayamum. Yang diganti tadi dia untuk menyempurnakan hadas besar saja. Katakanlah bohong misalnya, itu tak ada anggota wuduk. Jadi bila dia mandi, okey, lepas tu tayamum menggantikan yang tak kena air. Tiba-tiba dia nak ambil wuduk pula, itu tak payahlah dia bertayamum sebab anggota lain boleh ambil wuduk pasal tak berbalut anggota wuduk. Atau dia kata jika ada yang sakit itu pada lain daripada anggota wuduk, yang sakit yang berbalut itu bukan anggota wuduk, hendaklah tayamum yang berhadas besar saja daripada hadasnya, dan hendaklah mengambil wuduk yang berhadas besar daripada hadasnya. Hadas besar saja, yang hadas kecil tak payah. Hadas kecil dia wuduknya tak ada masalah. Itu tayamum itu tadi. Jadi itu selesai sebab dibenarkan tayamum. Jadi kesimpulan matan dia tiga saja. Satu, lemah guna air kerana tak ada. Yang kedua, lemah guna air kerana keperluan makan minum. Yang ketiga, lemah guna air bukan tak ada air kerana badan mudarat atau tak sesuai badan guna air, sakit, menambah sakit, lambat sembuh dan sebagainya. Tiga itu sajalah dia punya sebab. Cuma yang perbincangan-perbincangan itu kalau ada masalah begini, begini, begini. Kemudian akan datang syarat-syarat tayamum. Itu nanti ada 10 perkara syarat tayamum. Itu nanti syarat-syarat tayamum itu ada 10. Ini yang jadi syarat ni. Masuk waktu lah, macam-macam lagi nanti. Itu sebab bertayamum. Okey, malam ni sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Baik. Termasuk ceramah tadi dah lebih panjang dah. Kalau termula ceramah dah 2 jam tu tak berhenti. Dia ceramah ni pula yang mendengar pun nampak semangat juga kan. Tapi bila baca kitab ni yang mendengar nak. Tapi boleh diulang lagi, boleh diulang baca kitab, dah ada kitabnya. Kalau ceramah, tapi dirakam ni boleh diulang juga. Ada soalan? Sila. Yang saya faham dulu, kalau dulu, kita boleh ni, sama ada kita boleh pilih nak wuduk dulu ke nak tayamum. Macam mana Ustaz? Kalau boleh ni, dia kata kena ikut tertib lah. Yang uduknya kena ikut tertib. Dulu masih tak lah. Tak usah kita tahu, kita boleh pilih. Sama ada kita nak tayamum dulu ataupun tak boleh. Kalau boleh, kalau senang buat tayamum dulu sebab bila kita ambil uduk, dah basah semua badannya, jadi nak tayamum susah. Jadi tayamum dulu. Tadi pun dia ada sebut juga yang disebut tadi kan, diharuskan tu tadi kan, ada kaedahnya, diharuskan juga nak siapkan tu, nak dahulukan tayamum, lepas tu baru ambil wuduk. Cuma yang basuh tadi tu
kena ikut tertib lah, yang boleh basuh tu tertib. Tayamumnya tu boleh di hujung pun tak apa, ataupun di awal pun tak apa, tapi yang baiknya di awal supaya hilang debu tu tadi dikata. Maksudnya 4 kali, kalau 4 anggota yang tak ada wudu, 4 kali tayamum. 4 kali tayamum. Turut-turut lepas tu basuh. Boleh juga, boleh. Yang wuduknya tu kena tertib lah kan, yang basuh tu tadi. Yang wuduk dia kena ikut tertib, dia kata tu tadi. Tapi yang untuk hadas besar tak ada tertib. Tapi yang satu anggota tu, itu dikira satu, itu tak ada tertib. Cuma dulu kemudian tu sunat saja, macam tangan kaki ada dua tu. Okey. Dan lain ada soalan lain pada tayamum tu? Hospital tu macam mana nak selesaikan? Oleh sebab itu ialah kita pernah juga masa kami dulu masa giat dalam dakwah kan, kita ada rumbungan hospital tu, ada rancangan sebulan sekali satu hospital. Di samping berdakwah dengan orang yang sakit dan berdakwah dengan kaki tangan hospital, nak menyelesaikan masalah tu lah. Tapi sekarang ni tak ada siapa yang ambil inisiatif tu. Berat tu tahu, besar tu. Diorang tu kadang-kadang tak tahu. Itu yang ada kemudahan, ada yang mana ambil wuduk, diambilkan wuduk, kita boleh jamak tamam. Kalau yang dia tak boleh ambil wuduk, tapi diwudukkan oleh orang. Bila sekali ambil wuduk tu, kalau sembahyang zuhur, terus sembahyang asar, jamak takdim tamam. Sebab dia tak boleh ambil wuduk sendiri kan, orang tolong kan. Tapi mana ada orang yang dah tak ambil wuduk, tak boleh ambil wuduk tu, tak boleh lah. Yang menolong pun tak ada, yang ditolong pun tak tahu. Anak-anak jangkanya. Itu mengenai dakwah. Bab tu ya, kalau orang Kristian itu jangan marah pada diorang. Diorang pergi ke hospital tu, dia ada dia punya dakwah. Tapi bila dah merebak Kristian, kita marah pula Kristian. Kita tak buat inisiatif apa-apa. Untuk kesedaran-kesedaran macam tu tu. Tu yang melawat hospital tu sebenarnya mahal. Dia melawat, kita melawat lah. Sakit. Boleh, dah boleh makan. Makan boleh, sembahyang tak boleh. Boleh lagi. Alasan tu, pergi alasan. Ya. Suka ya tak sembahyang. Itulah satu kesedaran kita. Kesedaran yang bertanggungjawab. Jangkanya kita ni buat program juga, ahli pengajian ni kan sebulan sekali melawat Sital Syahulam. Pengarahnya senang je, minta aja tu. Pengarah tu Dr. Hasni, jiran saya dulu. Pengarah Sital. Nak buat program aja boleh. Lepas tu bahagian kematian Siti, itu ahli pengajian di Subang Permai. Malam tadi dia tak datang mengaji, dia standby sebab ada mayat. Malam tadi kami pengajian di sana macam ni juga, pukul 10 malam naik atas kelas. Tapi dua kali aja sebulan. Malam tadi dia kena standby. Itu di hospital ni semua kawan kita. Pengarahnya tu Dr. Hasni, isteri Dr. Husin, itu jiran saya. Dululah
Sekarang dia dah pindah dia. Mana sesuai duduk macam saya tu. Saya je lah tunggu situ. Baik. Itu. Kalau kita buatkan program tu, Dr. Hasni pun dia seronok. Saya pun ustazah sebulan dua kali dengan kaki tangan hospital tu, dengan pejabat, bukan hospital tu lah, dengan pejabat kesihatan negeri di Seksyen 9. Saya kadang-kadang adalah dua tiga bulan tu ada satu, kalau ada slot-slot yang sesuai dengan saya. Itu semua kaki tangan tu yang menguruskan hospital negeri Selangor. Dulu Dr. Hasni itu timbalan pengarah negeri. Lepas dilantik dia jadi pengarah hospital. Itu dia pegang satu hospital lah. Baiklah, itu subhanallah. Sebenarnya banyak kerja kita. Orang kata, oh lah Ustaz, tak ada kerja, cari kerja pula tu. Iya. Kalau kita sedari hal-hal, yalah, kita tidak juga nak dapat hari-hari situ kan. Tapi macam mana nak laksana, boleh kita ajarkan hal-hal yang fardu'ain bagi mereka yang bertanggungjawab bab-bab tu. Itu saja. Kita mana boleh hari-hari datang situ. Orang yang dekat situ lah, nas-nas tu semua. Ceramah umum dia untuk seronok kita je lah. Kalau aja kita tak habis. Kita tahun. Okey, itu alhamdulillah satu cetusan idea nampak kita ya. Mana tanggungjawab untuk kerja kita ada dalam dakwah ni. Dia ingat orang bila dakwah ni ceramah, ambil mikrofon ceramah. Kalau mengurus jenazah itu Siti, tak kiralah mati berapa lama ke, yang dibongkar daripada kubur pun, yang dikelang tu pun Siti juga uruskan. Yang menang bicara Jaiz dulu kan, dikuburkan di kubur Cina padahal dia Islam. Jaiz menang beberapa tahun, 3 tahun kemudian angkut balik bawa ke kubur orang Islam. Itu dia bangsa tahan pula Siti tu. Kita kalau mengorek kubur tu sebulan tak boleh makan, itu asyik wak-wak aja wak. Jadi lepas tu doktor pula yang di bahagian negeri itu, antaranya murid saya ada seorang situ, Khairun Nisa, murid di Sambis dulu kan, dia sama dengan anak saya, itu anak Datuk Nahwari, di antaranya seorang yang di pejabat kesihatan negeri tu, pegawai, tak tahu sekarang dah dilantik jadi timbalan pengarah kota. Okey, kalau ada idea air enam, tapi kita buat cara kita lah, cara berbaik lah kan pula. Kita kena disiplin, kita jangan pula sampai satu orang pakcik. Dah berapa lama tak sembahyang pakcik, seminggu tak payah hidup lagi, mati terus je lagi. Baik. Pingsan ke mana tu kasi? Terus mati je. Mati lagi baik. Itu tu banyak benda sebenarnya tu. Fikir. Okey. Ini cetusan idea bila kita buat kelas macam ni lah. Kalau tidak, tak timbul benda-benda tu. Mana pernah kita fikir tu? Baik, itu sajalah. Kurang-kurang tu ada nampak berkembang itu kan ya, peranan kita dalam agama. Okey, sekadar itu untuk malam ni. Kita tangguh.